Oke, selamat pagi teman-teman terkasih kelas 10 MIPA. Pada kesempatan kali ini, Bu Dewi akan menjelaskan mengenai praktikum yang akan kalian kerjakan di rumah kalian masing-masing mengenai jamur. Oke, setelah kemarin kalian menggunakan perlengkapan mikroskop sederhana kalian di rumah untuk mengamati protista, pada kesempatan kali ini kalian juga masih harus menggunakan mikroskop sederhana kalian yang sudah kalian rakit di rumah untuk pengamatan struktur morfologi dari jamur. Kalau di lab, kalau kalian sudah pembelajaran luring, kita bisa menggunakan alat mikroskop yang kita miliki di lab. Setiap anak bisa menggunakan satu mikroskop. Mikroskop yang ada di lab biologi ini jenisnya yang mikroskop binokuler, karena ada dua lensa okuler yang digunakan. Lensa okuler itu lensa yang mendekati mata untuk tempat kita melihat. Kemudian di bagian bawah ini ada lensa objektif. Lensa objektif ada empat perbesaran. Yang pertama perbesaran 4 atau 5 kali, kemudian perbesaran 10 kali, kemudian perbesaran 40 kali dan 100 kali. Perbesaran benda atau preparat yang kita amati didapat dari perkalian antara perbesaran lensa okuler dengan perbesaran lensa objektif. Misalnya kita menggunakan lensa okuler ini 10 kali, perbesaran 10 kali, kemudian perbesaran lensa objektif yang kita gunakan itu 10 kali, maka bayangan yang kita lihat atau benda yang kita lihat perbesarannya 100 kali. Begitu ya teman-teman. Kemudian untuk hari ini, tujuan dari pembelajaran kita adalah kalian bisa mengamati struktur morfologi dari berbagai macam jamur. Yang pertama, kalian akan mengamati struktur morfologi dari jamur tempe yang ada di tempe, berperan dalam proses pembuatan tempe. Kemudian pengamatan jamur dari Saccharomyces, dari vermipan. Yang ketiga, pengamatan jamur dari kelompok Basidiomycota dengan menggunakan ini contohnya jamur tiram. Yang terakhir nanti akan mengamati aktivitas dari jamur. Oke, untuk kegiatan yang pertama, untuk pengamatan jamur tempe, silakan kalian nanti mempersiapkan tempe yang sudah jadi. Ya, tempe yang sudah jadi yang bungkusnya dari daun pisang. Ya, supaya untuk pengamatan lebih mudah. Jadi kalian ambil, jadi ini kalian buka, kemudian kalian ambil bagian yang ada hitam-hitamnya. Ya, bagian yang hitam-hitam yang tipis di ujung, di bagian pinggir-pinggir dari daun pisangnya. Ya, karena kalau kalian mengamatinya dari tempe yang dari plastik yang sudah jadi, itu akan sulit kalian mendapatkan struktur morfologi yang lengkap dari jamur tempe ini. Ya, silakan diambil bagian ini, bagian yang di pinggir-pinggir yang tipis yang warnanya hitam. Nah, nanti kalian akan menjumpai struktur morfologi dari jamur tempe seperti yang ada di slide. Yang ada di slide nanti akan saya tunjukkan. Jadi struktur morfologi dari jamur tempe itu terdiri dari bagian ada rhizoid, kemudian sporangiofor itu tangkai pendukungnya, kemudian ada sporangium dan di dalamnya ada spora. Ini untuk jamur tempe atau Rhizopus sp ya, karena spesiesnya ada banyak. Kemudian yang kedua itu untuk pengamatan jamur dari kelompok Ascomycota. Kalau jamur tempe tadi kelompok Zygomycota ya. Untuk pengamatan jamur dari Ascomycota kita gunakan vermipan ya. Ini berisi koloni dari jamur Saccharomyces cerevisiae. Salah satu contoh jamur yang uniseluler atau bersel satu. Caranya, kalian nanti buat supaya jamur ini aktif dulu. Ya, kalian kasih di sendok kurang lebih satu sendok teh. Kemudian
silakan nanti ditambahkan dengan air. Tambahkan dengan air. Kemudian diaduk supaya kemudian ditambah dengan gula. Dengan gula pasir supaya jamur ini aktif, karena kita ketahui bersama bahwa gula ini merupakan sumber energi bagi jamur. Perbandingannya 1 banding 3 ya. Kita coba 1 banding 3. 1 sendok vermipan kita tambahkan. 3 sendok teh gula, gula pasir. Seperti itu. Kemudian kalian tambahkan lagi airnya ya, supaya ini bisa larut, gulanya bisa larut. Dan aduk-aduk. Kemudian nanti ditutup ya, ditutup. Karena untuk kegiatan praktikum yang keempat, maka tutupnya ini pakai balon. Ya, budaya menggunakan balon untuk nutupnya. Kalau kalian di rumah tidak ada Erlenmeyer, bisa menggunakan botol aqua ya, atau botol plastik bekas. Disusun seperti ini. Nah, untuk pengamatan struktur morfologi dari Saccharomyces nanti setelah kira-kira 30 menit ya. Setelah 30 menit kalian ambil satu tetes, kemudian kalian amati di mikroskop sederhana kalian seperti kemarin ya. Jadi menggunakan gelas benda dan gelas penutup. Ya, menggunakan gelas benda dan gelas penutup. Seperti ini kalau yang di laboratorium ya. Seperti ini gelas benda, kemudian ditutup menggunakan kaca penutup. Seperti ini, menggunakan kaca penutup. Setelah itu, kalau di mikroskop yang sungguhnya, kita letakkan di meja preparat untuk kita amati. Ini untuk kegiatan yang kedua, yaitu pengamatan dari jamur Saccharomyces cerevisiae, yang salah satu contoh jamur unisoler. Nanti kalian akan melihat bagaimana jamur ini bereproduksi secara vegetatif, yaitu dengan bertunas. Gitu ya. Itu untuk kegiatan kedua. Kemudian untuk kegiatan ketiga, ini sudah bisa ambil contoh jamur-jamur yang makroskopis. Jadi untuk melihatnya kita tidak perlu menggunakan mikroskop, kecuali mau melihat struktur dari reproduksinya. Ya, ini yang saya berikan contohnya jamur tiram atau Pleurites sp. Kalian bisa menggunakan di rumah, nggak harus jamur tiram ya, boleh menggunakan jamur apa saja yang ada di rumah atau di sekitar rumah yang kemarin kalian sudah amati ketika eksplorasi jamur di sekitar rumah kalian. Nah, bagian-bagian yang akan kalian jumpai ada struktur semacam akar yang disebut dengan rhizoid ya, pada bagian ujung. Kemudian seperti tangkai ini tipes ya, yang khas pada jamur Basidio ini ada strukturnya, lembaran-lembaran ini ya, lembaran-lembaran ini yang disebut dengan lamela. Kemudian di ujung dari lamela ini nanti ada alat reproduksinya yang berupa basidiospora. Gitu ya. Ini untuk kegiatan yang ketiga. Kemudian untuk kegiatan keempat adalah pengamatan aktivitas dari jamur. Yang kita pakai sekarang ini adalah jamur dari Saccharomyces yang menggunakan vermipan. Dengan formula tadi, kalian masukkan 1 sendok teh vermipan atau ragi tape atau ragi roti ya. Kemudian tambahkan gula pasir 3 sendok teh. Kemudian ditambahkan air, dilarutkan, setelah itu ditutup. Ya, setelah itu ditutup, kemudian nanti silakan diamati ya. Silakan diamati setelah 10 menit
apa yang akan terjadi setelah kurang lebih 30 menit, kemudian kurang lebih 1 jam. Ya, apa yang akan kalian amati, apakah balonnya ini akan membesar ataukah tidak. Ya, ini nanti menunjukkan bahwa percobaan kalian itu berhasil atau tidak. Demikian teman-teman, untuk petunjuk praktikum yang materi fungi atau jamur, semoga kalian bisa sukses dalam percobaan kali ini. Terima kasih.